Puluhan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang melanda sebuah pabrik kimia di wilayah Lasalle atau sekitar 145 km barat daya Chicago, Amerika Serikat. Sebelum kebakaran, terdengar ledakan yang diikuti munculnya asap dari dalam pabrik kemudian memicu kebakaran. Berdasarkan situs web perusahaan, pabrik kimia ini memproduksi potasium permanganat, oksidan yang digunakan untuk mengolah air minum, air limbah, bahan kimia, proses industri, serta untuk berbagai aplikasi lainnya. Pejabat pemerintah setempat juga telah mengeluarkan peringatan kepada warga, terutama yang tinggal di wilayah Illinois Utara. Mereka diimbau untuk segera mengevakuasi diri dan mencari tempat perlindungan. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih diselidiki, termasuk kerugian material yang dialami perusahaan.